saya melihat perkembangan reaksi akibat perpanjangan PPKM bukan darurat ya di Makassar. Sekali lagi, PPKM bukan darurat di Makassar. Kalau darurat semua ditutup, ya. Bukan darurat dan bukan masuk daftar. Jadi Makassar bukan masuk daftar, tapi karena status orange inilah sehingga kita harus melaksanakan PPKM ini. Nah, soal penutupan rumah ibadah, beberapa pandangan dari semua ormas besar Islam tadi, termasuk juga saya berinteraksi dengan para pemuka-pemuka agama Kristiani, ya, dan beberapa agama Konghucu, ya, tapi kami lewat WhatsApp, tapi yang langsung kami minta bertemu tadi pagi dalam sebuah silaturahmi yang luar biasa. Yang pertama, prinsip semua ormas, baik itu FKUB, baik itu MUI, baik itu Muhammadiyah, NU, tadi apa, DII ya, ya. Beberapa ormas Islam lah, hampir lengkap tadi, ya, memutuskan bahwa mendukung usaha pemerintah. Yang kedua, akan meningkatkan kualitas ketaatan protokol yang ada pada masjid. Ya. Yang ketiga, tolong jangan masjid dikerasi, ya, dikerasi atau penanganannya represif. Mohon jangan represif, mohon dalam penanganan yang lebih edukatif. Yang ketiga adalah ada rasa keadilan umat beragama dengan SK Wali Kota ini karena membiarkan, ya, karaoke dan THM itu buka sampai jam 5. Nah, ini rasa keadilan ini sangat berdasar sekali dari hasil pertemuan itu. Dan yang keempat, kita sepakat untuk membuat Idul Adha di jalanan karena pelarangan yang dilakukan adalah di masjid. Nah, di jalanan dengan pola-pola yang kami lakukan pada saat Idul Fitri kemarin, berbasis RW, berarti tidak ada kumpulan besar di jalanan, dan kita harapkan tidak di masjid karena kalau di masjid kena pelarangan yang dilakukan yang surat edaran Menteri Agama. Karena kita zona orange, diharapkan tidak ada Idul Adha di masjid, tapi kalau di lapangan kan berarti kita tidak kena aturan itu. Yang berikutnya, sistem hewan kurban dagingnya diantar ke rumah bagi pemegang kupon. Nah, ini kita lagi